Hai sobat Potak Lapar dan kaum lapar dimanapun kalian berada, di weekend kali ini Potak Lapar berkesempatan jalan-jalan bareng istri tercinta tentunya. Kita ada di Pasar Ikan Jatinegara. Nah, di sini kalian bisa temukan beraneka ragam ikan-ikan yang bisa kalian temukan, seperti ikan lohan, ikan arwana, ikan cupang, kemudian ikan lele, dan masih banyak lain yang kalian bisa temukan di Pasar Ikan Jatinegara. Nah, perlu kalian tahu juga nih guys, kalian juga akan menemukan berbagai macam keperluan untuk memelihara ikan kalian guys. Selain itu, kalian juga bisa temukan bibit, kemudian kalian bisa temukan pakan ikan, kemudian juga kalian juga bisa menemukan alat-alat akuarium dan berbagai macam keperluan lainnya. Nah, yuk langsung saja kita main dan kelilingin Pasar Ikan Jatinegara nih. Jangan lupa ya guys, tetap stay safe, tetap pakai masker, dan jangan lupa jaga kebersihan diri. Kita hindari COVID-19 bersama-sama. Let's check this out. Bagus-bagus ya. Halo guys, yang ini harganya, yang tadi berapa ini ya? 2,5. Ini harganya 2,5. Kalau yang ini harganya, yang ini 31 kali 5 kali 18 kali 24, 12 liter, 250.000. 200. Udah lengkap tapi bang? Udah lengkap, cuma di sana. 12 liter. Jadi berapa? 18. Bagus sih. Yang dimensinya 36 kali 22 kali 26. Yang 18 liter harganya 300.000. Bisa kurang nggak ya? Yang ini, ya. Ini sakura mau 300 bisa. 27. Nah ini yang ikan-ikan kecil ya. Kalau kata opini itu ikan laga-laga. Yang ini yang di atas berapa harganya? Kalau satu 30, kalau beli dua gocap. Kalau beli satu 30, kalau beli dua digocap. Tapi kalau misalkan beli yang kecil-kecilan mah susah jadi itunya ya. Iya. Nggak jadi yang itu. Mangkok je.
lobster ya. Kenapa nih bang? Berapa nih kalau satu? 10.000. Berapa? Tapi 10.000. Oh, satu 10.000. Iya. Lele ya? Bibit lele? Enggak, ini bibit lele. Yang ukuran berapa ini? 78. Berapa? 78 cm ya? Saya korek kena berapa, Pak? Saya korek 400. Yang ini berapa tadi? 20 ekor 15.000. Cuma di kolam kali ya. Ikan yang koi gini nih. Ini satu satu bisa habisnya kalau dia gitu belum bukan ukurannya mesinnya ukuran kan kalau ya kencang sesuai sama kapasitas liternya ya. Kalau mau dia pakai lebih kecil ya atau aja yang udara kalau kayak gitu belum udara ini kan sekaligus penyaringan kan iya. Bang, ya,
Kalau si Sunan gue diberantakin lo. Eh pak, ntar ininya dicuci ya batunya. Cuci dulu pak. Terus ini posisi rambutnya gimana di tempel aja? Jod, bapak panteng. Nggak dicobain dulu pak. Oh, bapak mau mesinnya ya? Bapak mesin dijamin. Mesin dijamin. Bawa nih rokok dibayar ya. Botak lapar dap beli akuarium ya, ukuran akuarium yang kapasitasnya kurang lebih 18 liter. Kalau yang akuarium 18 liter kalian pasti nanti sama abang-abangnya akan di tahu akan dibuka harga sekitar 250.000. 250.000 itu kalian bisa tawar, bisa di bawah 200. Oke, jangan lupa di-subscribe channel Botak Lapar agar selalu update edisi ke pasar barang botak lapar. Setiap minggu minimal ada update satu kali minimal ya, tidak bisa setiap hari karena sedang covid. Dan jangan lupa Botak Lapar selalu pesankan ke kalian untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian juga bawa hand sanitizer dan bawa kantong sendiri dari rumah. Oke, tetap jaga kesehatan, stay safe, dan jangan lupa subscribe channel Botak Lapar. Oke, sementara itu dulu dari Botak Lapar. Bye-bye.